Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri mendatangi kantor Wapres Yusuf Kala di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kedatangan ARB diakui sebagai kunjungan untuk mengundang Wapres menghadiri ulang tahun ke-50 Golkar yang akan digelar pada pekan depan. Ulang tahun Partai Golkar yang akan digelar 28 Oktober nanti akan turut dihadiri Wapres Yusuf Kala yang notabene adalah kader partai. Abu Rizal Bakri atau ARB mengakui tidak membicarakan apapun soal kabinet, apalagi soal kemungkinan Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat. ARB mendukung kader Golkar yang ingin mengabdi untuk bangsa, asalkan atas nama pribadi bukan atas nama partai. Jadi tadi, karena kebetulan Golkar penting, karena satu-satunya partai yang sudah mencapai 50 tahun, itu Golkar menyampaikan undangan kepada Ketua Umum Partai Golkar. Saya kan penggantinya, saya hanya penggantinya, Ketua Umumnya. Sampaikan jangan sampai lupa. Dan alhamdulillah beliau mengatakan bahwa bersedia hadir. Itu. Itulah, udah itu dikasih makan, enak gitu ya. Jadi terus ngobrol-ngobrol. Ada pembicaraan lain ya, Pak? Pembicaraan lain? Enggak bicara. Maaf, apa urusannya saya kabinet?